Oke, brother. Ini kita sudah bikin tempat sanggung ya. Ini speaker yang udah saya pasang. Nah, kali ini kita akan sanggung roa-roa, guys. Karena saya lagi pengen makan roa-roa ya. Kita coba hidupkan speakernya. Mudah-mudahan nanti ada yang datang ya. Nah, oke. Saya hidup speakernya, saya pasang jarak 40 meter. Mudah-mudahan nanti ada roa-roa yang datang. Oke, begitu terus. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Guysku, ini tadi kita lagi nungguin roa-roa ya. Tiba-tiba ada yang keluar dari air. Saya kira buaya, ternyata tapir guys. Sudah hari ya. Saya juga nggak sempat merekam karena posisi HP lagi dimatikan. Kita coba lihat jejaknya ini. Tapirnya dari arah sana. Nah, tadi dia keluar dari air sini. Dari air sini. Lari-lari itu masih airnya masih keruh ya. Tuh, kalian bisa lihat. Nah, ini jejaknya nih. Dari air dia. Nah. Jejaknya langsung lari dia. Nah, saya di situ di pondok, dia lari ke sini. Jejaknya nih. Nah. Barusan ini saya terkejut ya. Saya kira tadi buaya keluar dari air, ternyata tapir guys. Nih. Jejaknya nih. Dia lari ke arah sana. Oke. Ini spotnya guys. Roa-roanya nggak mau datang. Tadi sempat shoot dua kali ya. Satunya memang mungkin nggak kena, lewat. Oke, kita coba cari aja. Brother, udah saya cari ya. Ini roa-roanya nggak bisa ketemu. Nah, mungkin kenanya tadi nggak telak ya, kena bagian kakinya mungkin, bagian paha. Jadi dia masih bisa lari. Saya bisa lihat nih bulu-bulunya. Hamburan. Dia lari ke sana tadi. Sudah saya cari nggak ketemu. Brother, karena di sini belum bisa poin ya, jadi kita coba pindah. Nanti mudah-mudahan bisa dapat poin tukur atau roa-roa ya. Oke, jadi terus.
Kalau